Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbasepeda.com. Berbeda seperti pembahasan sebelumnya, sekarang kita mau ngerekomendasiin ke Sobat SS MTB terjangkau dengan spek terbaik untuk pemula nih. Kita langsung aja set spesifikasinya pakai fitur di serbasepeda.com ya. Kita pilih spesifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan pesepeda pemula nih. Dan, yep, langsung ke sortir sesuai yang kita mau ya. Kita langsung aja bahas untuk yang paling terjangkau ini, yaitu Polis California 2. Yuk kita buktikan kalau sepeda ini memiliki value for money yang oke banget nih. Kita langsung aja ya. Memiliki bentuk rangka yang unik dengan stripping yang oke banget ya. Rangka patahan yang jarang sekali ditemukan di jenis sepeda yang lainnya nih, Sobat SS. Dan dibekali dengan frame berbahan alloy yang sudah internal kabel routing. Karena Polis California 2 merupakan sepeda hardtail, maka hanya terdapat satu suspensi di bagian depan yaitu dari polis komponen yang sudah lockout dengan ketinggian travel 120 mm. Lanjut ke bagian groupset yang digunakan. Kita mulai dulu dari bagian shifter, yaitu dari Shimano Altus. Shifter ini terhubung ke FD dari Shimano Tourney dan RD dari Shimano Altus juga ya. Untuk crank, Polis California 2 masih menggunakan crank square tapered ya. Penggunaan crank square tapered memiliki kekurangan, yaitu bobot yang lebih berat sekitar 200-300 gram dibandingkan crank yang sudah hollow tank. Walaupun begitu, tentu kamu bisa melakukan upgrade loh. Tenang aja, untuk kamu yang mau upgrade, bisa hubungi kami untuk lebih lanjut ya. Kemudian pada pedalnya juga masih menggunakan pedal plastik dan belum bearing. Untuk Sobat SS yang mau goesannya lebih lancar dan enteng, bisa ganti pedal ini menggunakan pedal yang sudah bearing ya. Tentu di Serba Sepeda menyediakannya. Bisa kamu cek di sini. Untuk link produknya akan kami sertakan di kolom deskripsi ya. MTB ini menggunakan transmisi triple chainring. 3 speed untuk bagian chainring dan 9 speed untuk bagian sprocket. Biasanya hal yang ditakutkan untuk pengguna triple chainring adalah terjadi cross-chain ya Sobat SS. Namun sekarang kamu nggak perlu khawatir. Sebelumnya kami sudah membahas soal cross-chain di video ini ya. Linknya akan kami letakkan di kolom deskripsi untuk kamu yang mau nonton. Tidak lupa untuk bobot adalah sebagai berikut. Lanjut ke bagian yang bikin MTB ini spesial nih, yaitu pengereman. Yep, Polis California 2 dibekali dengan pengereman hidrolik loh. Emang dibanderol berapa sih MTB ini? Sudah menggunakan frame berbahan alloy yang sudah internal kabel routing, 3x9 speed dari Shimano, terus udah hidrolik juga. Penasaran? Pas banget nih, Polis California 2 lagi promo loh. Dibanderol dengan harga Rp3.350.000. Promonya terbatas nih Sobat SS. Sebelum harganya berubah, bisa langsung check out di website serbasepeda.com ya. Tidak lupa selalu kami ingatkan, setiap sepeda yang kamu beli di Serba Sepeda, maka kamu akan mendapatkan fasilitas gratis servis selamanya. Tidak hanya itu, untuk kamu yang tinggal di area Jabodetabek, kamu akan mendapatkan layanan gratis ongkir menggunakan armada dari Serba Sepeda loh. Untuk status ketersediaan stok, langsung cek website kami ya. Karena sekarang Sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko, hanya dengan satu klik saja. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Ingat sepeda, ya serbasepeda.com.